Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita punya kesempatan untuk bertatap muka ya. Selama ini mungkin cuma WA, telepon, gak tahu orangnya yang mana. Perkenalkan, saya Taufik Kaisar Hidayah. Saya manajer pemasaran dan logistik pusat penelitian kelapa sawit, khusus untuk bagian kecambah kelapa sawit. Jadi untuk penyaluran, penjadwalan, penjualan, pembelian, dan lain-lain mengenai kecambah kelapa sawit, pusat penelitian kelapa sawit atau PPKS atau biasa juga dikenal Mariha, itu dapurnya dari divisi pemasaran dari meja saya. Nah, pada kali ini mungkin kita bisa sharing-sharing informasi mengenai apa itu kecambah, bagaimana cara pemasarannya, produksinya berapa banyak, akan kita jelaskan pada sesi sharing moment pada saat ini. Informasi, pusat penelitian kelapa sawit berhasil mengukuhkan penyaluran kecambah pada tahun 2020 sebesar 31.149.218 butir. Hal ini lebih kurang 35,79% dari market Indonesia Raya berasal dari pada pusat penelitian kelapa sawit. Nah, berkaitan dengan varietas-varietasnya, varietas yang paling banyak disalurkan pada tahun 2020 adalah varietas Simalungun, yaitu sekitar 11 juta butir atau persentasenya 36,5%. Jadi yang paling banyak penyalurannya dari tahun 2020 itu adalah varietas Simalungun, kemudian disusul oleh varietas PPKS 540 yaitu ada 21%, kemudian disusul dengan varietas Yanambi, dan selanjutnya disusul oleh varietas SP1 atau Dampi yang khusus untuk lahan gambut ataupun lahan rawa ya teman-teman semuanya. PPKS sendiri itu mengeluarkan atau merilis 9 jenis varietas kelapa sawit yang tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan daripada teman-teman semua. Dalam melakukan penyaluran atau pemasaran kelapa sawit, PPKS mengadopsi sistem konsultatif selling, di mana sebelum memberikan pembelian atau penjualan, kita lebih mengutamakan konsultasi terlebih dahulu. Apa yang menjadi tujuan atau objektif dari teman-teman dalam berkebun kelapa sawit? Apakah ingin cari minyaknya, tandannya, atau bagaimana? Mau tanam besar, tanam kecil, jumlahnya banyak, limbahnya sedikit, pelepah panjang atau pelepah pendek, itu kita utamakan di depan konsultatif selling. Selain itu, kita akan mengkombinasikan data-data varietas kita dengan kondisi lahan yang ada di lapangan. Apakah lahannya itu lahan gambut? Apakah itu lahannya lahan mineral, mineral datar, mineral berbukit, atau bergelombang? Itu kita punya spesifikasi bahan tanamannya masing-masing. Sehingga dalam penyaluran kelapa sawit ini, kita mengkombinasikan tiga data. Yang pertama adalah varietasnya kita sendiri. Kedua, kebutuhan dari si petani sebenarnya goalnya atau objektifnya atau tujuannya berkebun kelapa sawit apa yang ingin dicapai. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kesesuaian lahan itu sendiri. Contoh kecilnya misalnya lahan gambut, kita lebih menyarankan menggunakan varietas Dampi dibandingkan varietas yang lain. Kenapa? Karena Dampi ini pertumbuhan meningginya lambat, lebih kurang itu sekitar 45 cm per tahun pertumbuhan meningginya, sehingga dia tahan rebah. Kalau varietas lain ditanam di gambut mungkin di atas umur 7, 8, 9 tahun sudah mulai doyong, tapi kalau Dampi dia masih bisa tegak karena ditopang oleh perakar yang dalam dan badan yang kokoh begitu. Dan dia juga lebih adaptif terhadap genangan air. Untuk varietas lainnya ada grup 540 yang terdiri dari PPKS 540 sendiri, kemudian Simalungun, kemudian Afros. Kelebihan daripada grup SP540 ini adalah quick starter, di mana pertumbuhan di awalnya sangat cepat, produksinya cepat, 30 bulan sudah bisa panen, kemudian ya lebih kurang 6-7 tahun sudah bisa break even point karena produksi di awalnya sangat-sangat tinggi begitu. Dan keunggulan lainnya adalah dia lebih adaptif di segala lokasi, bisa di gambut, bisa di mineral, bisa di datar, bisa di bukit, dengan pelepah yang pendek, populasi yang tinggi, dan rendemen yang tinggi. Jadi dari seluruh 9 varietas kelapa sawit PPKS, itu yang paling tinggi rendemennya adalah di grup SP540 ini, yaitu varietas PPKS 540. Kalau di uji lab dia bisa 30% rendemennya, OER-nya gitu. Kalau di pabrik ya paling tidak 27 pasti dapat. SP540 ini selain 540 sendiri ada Simalungun. Simalungun yang paling tersohor ya, kalau dulu itu terkenal Mariha, sekarang ini terkenalnya Simalungun. Simalungun ini tandannya berat, tonasenya tinggi, dan rendemen minyaknya juga cukup tinggi. Makanya untuk tahun 2020 saya rasa sudah 5 tahun terakhir ini championnya itu di PPKS adalah varietas SMB, karena dia bisa dipakai di segala medan, bisa untuk rakyat, bisa juga untuk perusahaan swasta.
Selanjutnya Afros, itu grup 540 yang berpelepah panjang. Nah, grup yang selanjutnya adalah grup-grup yang ngambi. Ciri khas dari yang ngambi adalah tandanya besar, tonasenya yang tinggi, dan pelepahnya yang panjang. Nah, marihat dulu itu adalah salah satu turunan daripada yang ngambi ini. Makanya kalau petani nanya, ada varietas marihat pak? Varietas marihat sudah tidak ada lagi pak, tapi adanya yang ngambi. Nah, ciri khasnya tonasenya tinggi. Dari seluruh varietas PPKS, yang memiliki produktivitas paling tinggi adalah varietas yang ngambi, yaitu mencapai 39 ton per hektar per tahun. Dengan pertumbuhan yang moderat, ya sekitar 70 cm per tahun, dengan pelepah yang panjang, varietas yang ngambi ini sangat cocok untuk petani. Begitu. Dan selain yang ngambi, dari grup ini ada varietas 239 yang juga mulai banyak diminati oleh para petani maupun swasta. Selanjutnya dari grup ini ada 718. 718 itu kelebihannya tandanya yang sangat besar sekali. Jadi kalau yang menang-menang kontes di atas 100 kilo per tandan itu dari grup 718. Nah, selain grup Dampi 540 yang ngambi, kita ada rekomendasi dari beberapa varietas, yaitu varietas Langkat. Varietas Langkat ini salah satu-satunya varietas kita yang pertumbuhannya sangat kompak. Pelepahnya paling pendek hanya 5,4 cm, populasi di lahan datar itu 143 bisa sampai 150. Dari 9 varietas kita, varietas Langkat itu yang sangat toleran atau yang adaptif terhadap kekeringan dan di daerah berbukit. Jadi umumnya varietas Langkat ini kita jual di daerah Sumatera bagian selatan, ya, Palembang, Lampung, kemudian Sulawesi. Bahkan varietas Langkat ini pada tahun 2016 kita pernah ekspor sampai ke Libreville, Gabon, Afrika Barat. Itu saya pernah ekspor 200 ribu ke sana. Dan kebetulan pada waktu itu manajernya di sana adalah teman saya kuliah dulu di USU. Nah, saya komunikasi dengan beliau bahwa pertumbuhan dari varietas Langkat di Gabon sana cukup adaptif dan cukup bagus. Bahkan sekarang sudah berproduksi. Begitu. Tapi 2 tahun yang lalu teman saya itu dimutasi sehingga saya agak lost contact dengan pertumbuhan di sana. Begitu. Dan yang terakhir adalah varietas 540 NG. 540 NG ini moderat tahan terhadap Ganoderma. Sebenarnya ini sama dengan varietas 540. Rendemennya, tonasenya, pertumbuhannya, pelepahnya semuanya sama, tapi dia memiliki ketahanan genetik terhadap serangan Ganoderma. Begitu. Jadi untuk daerah-daerah endemik, untuk daerah-daerah yang sudah generasi ketiga, keempat, kami sarankan menggunakan varietas 540 NG. Begitu. Beberapa pertanyaan yang masuk ke kita adalah tentang kesesuaian lahan daripada varietas-varietas yang ada di PPKS yang berkaitan dengan regional di Indonesia. Salah satunya yang sering masuk ke kita adalah varietas apa sih yang cocok untuk di daerah Palembang maupun di Lampung atau di wilayah Sumatera bagian selatan. Di awal tadi sudah saya sebutkan, umumnya varietas yang diminati di sana dan yang memang cocok di sana adalah varietas Langkat dan varietas yang ngambi. Kenapa? Langkat dan yang ngambi ini cenderung lebih toleran terhadap kekeringan. Nah, kalau Langkat ini, kalau varietas yang lain dia itu sudah mengalami trek pada musim kemarau, tapi untuk varietas Langkat dia masih ada buah walaupun pada musim kemarau. Nah, begitu juga dengan yang ngambi. Selanjutnya, untuk daerah Sulawesi, daerah kering itu juga saya sarankan menggunakan Langkat dan juga yang ngambi. Namun saya pernah berkeliling Sulawesi, saya pernah ke daerah Konawe, saya lihat perkebunan rakyat di sana menggunakan varietas PPKS 540 sangat adaptif dan dapat berproduksi tinggi. Pada saat itu seingat saya umur 7 tahun itu mencapai 50 ton. Walaupun ini masih skala kecil ya, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah 540 PPKS 540 di daerah Konawe, daerah rendahan datar dengan sebaran curah hujan yang bagus dan suplai air yang cukup, itu sangat baik ditanami PPKS 540. Itu kalau untuk di daerah utara, Sulawesi Utara yang lebih kering, tetap saya sarankan itu PPKS. Bukan PPKS, yang saya sarankan adalah Langkat dan Ganoderma. Namun ada beberapa rendahan di daerah Buol itu saya sarankan menggunakan Simalungun maupun 540. Nah, untuk daerah Kalimantan, kalau Kalimantan Barat ya, itu cocok saya rasa untuk rakyat bisa ditanam Simalungun dan yang ngambi. Kalau dia perusahaan, tetap kita sarankan kalau punya pabrik sendiri menggunakan PPKS 540. Untuk di daerah Bangka Belitung yang daerah dataran rendah dan berpasir bisa menggunakan, pengalaman di lapangan ya, banyak varietas Dampi yang sangat adaptif di daerah Bangka Belitung, terutama untuk daerah rendahannya yang banyak. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2021? Bagaimana kesiapan PPKS dalam menghadapi masa 2021? Nah,
Untuk tahun 2021, PPKS sudah merencanakan memproduksi kecama kelapa sawit lebih kurang 20 juta kecama. Ya, 20 juta kecama ini lebih sedikit daripada capaian kita di 2020 yang 31 juta kecama. Jadi memang ada penurunan sekitar 30%. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan meningkatkan kembali melihat animo pasar di lapangan begitu. Untuk varietas-varietas yang tersedia di 2021, kita memang seluruh varietas tersedia, tapi dengan proporsi yang berbeda. Sesuai dengan 2021, varietas yang paling tinggi kita sediakan adalah varietas Mamun, yaitu sekitar 6,5 juta, kemudian dilanjutkan juga dengan varietas Gambi, kemudian 540, dan juga varietas Yangami. Sedangkan untuk langka, PPK 540ND 718, itu kita produksinya tidak begitu banyak, 239 juga tidak banyak. Nah, kita prioritaskan di 2021 ini ada Simangun, ada Yangambi, ada Dampi, dan 540. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sekian dari saya. Pada kesempatan ini kami mewakili PPKS mengucapkan terima kasih kepada Gamal Institute sudah berkunjung ke kediaman kita dan memberikan waktu kita untuk sharing momen terkait dengan kesediaan kecamba kelapa sawit dari PPKS dalam menyongsong program-program pemerintah maupun program rakyat dan swasta di tahun 2021. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.